tenangan dan juga akurasi yang tinggi untuk menghadapi compact defense yang diterapkan oleh Libano seperti ini, sehingga mereka harus hati-hati dan tidak sembarang dalam menyimpan. Kita saksikan sebuah blunder tadi. Sayang sekali bola terlalu deras mengarah kepada penjaga gawang Libanon, Matar. Iya. Ya, kita lihat buah ekspres. Sementara Mustafa Matar terus mengatur pergerakan. Luar biasa tadi. Bagaimana mulai saat ini? Luar Indonesia. Ilhamuddin, kita lihat umpan kepada Ilhamuddin, belum menjaga lapangan bola Ilhamuddin. Ilham, kita saksikan sebuah kaset tentunya. Sebuah pelang Indonesia, tolong sana, Putin. Jauh dari sasaran. Ini tentu sebuah formula baru juga yang harus dilakukan oleh Coach Indra dengan melihat bahwa tidak ada lagi stopper cadangan. Mengingat Rudy juga mengalami cedera. Balik kanan kali ini Indonesia. Skrimis! Indonesia! Kita saksikan! Apakah ini mampu dimanfaatkan oleh Hansa Muyama? Depan dimas lagi. Langsung. Untuk bisa menunjukkan sepuluh mendapatkan sukses. Tidak. Sayang kali dalam kotak penalti. Dua penting. Masih lagi. Shooting pemain Indonesia. Masih melakukan. Lempar ke dalam tadi. Keluar Indonesia. Kita saksikan. Ya. Skor menjadi 1-0 untuk unggulan Indonesia, namun kedudukan saat ini masih 0-0. Kita nantikan mulai saat ini, apakah anda coba ya kemampuannya untuk yang kedua kalinya, kita nantikan. Mulai, bola masih dekat di posisi Madivari, ke belakang dia, butuh Polo. Lebar ke kanan, kita saksikan terlalu tajam namun masih mampu dikejar. Kita lihat dari Amdi. Kartu kuning diberikan wasit kepada Oyakar. Kita lihat. Ini yang saya kira memang harus dilakukan ketika pertahanan lawan sangat rapat. Saya tidak melihat bahkan bagaimana sepakan dari luar kotak penalti. Sangat minim sekali ya. Betul. Dan ini saya kira yang paling kentara ya dari sekian banyak. Polo tadi kita lihat, Julfiandi kali ini kerjasama. Polo masuk daripada Julfiandi, lagi-lagi dalam pengisian, namun bola masih kembali direbut oleh Polo. Polo, shooting langsung. Kemas. Kita lihat. Kanan dia. Kepian David di sana, kembali kepada Polo. Kodoran kepada, 4 menit tambahan waktu. Lagi. Sebuah shooting langsung. Luar biasa ya. Sangat baik sekali walaupun mereka bermain dengan 10 orang tapi mereka